Welcome to channel perdagangan paling juicy dan paling panas di Indonesia. Dengan gue Dean Smith Guy, your favorite kan lagi. Gue udah punya daging gede, di sini ada short ribs dan gue akan bikin pulled short ribs. Let's go. Oke, sekarang gue udah punya potongan daging yang dimana tuh potongan dagingnya pasti kalian udah sering banget makan. Nah, kalau di resto-resto itu adalah iga bakar yang dimana tuh dagingnya tuh super lembut dan kalau dicampurin pakai barbecue sauce itu pasti jadi lebih mantep banget guys rasanya. Nah, cuman kali ini potongan short ribs yang terletak di dekat chuck dan brisket ini akan gua sulap menjadi daging yang sangat lembut pas kita suwir guys. Karena kenapa? Gua bakal masak pakai metode slow and smoke. Yang dimana gua akan smoke daging ini selama 2 hari lamanya. Ini juga eksperimen pertama gua nge-smoke daging selama 2 hari karena gua punya smoker baru. Dan kenapa bisa lembut banget? Dari daging yang sebenarnya potongan dagingnya tuh nggak sempok potongan daging pada umumnya, potongan steak. Nah ini tuh potongan yang harus kita masak emang kelontaran. Kenapa? Karena connectivity-nya tuh dia banyak banget dan tebal-tebal. Makanya dia tuh butuh waktu untuk meleleh. Nah kalau kita smoke di suhu between 80-100 derajat Celcius, kolagen yang terdapat dalam daging itu akan meleleh menjadi gelatin yang gimana nanti membuat daging itu jadi super empuk. Nggak usah banyak bacot, langsung aja kita masak. Akhirnya gue balik setelah menunggu masak selama 48 jam. Akhirnya nih kita nge-pulled short ribs ini dan sekarang kita akan potong karena gue udah gak sabar pengen coba hasil masak potongannya. Wow, 2 hari guys. Oke, langsung aja. Taruh sini aja. Oke. Oke guys, jadi hasilnya mantep banget. Tapi menurut gue ini masih over smoke dan ini jadi terlalu dry. Kenapa? Karena mungkin pas gue tinggalin tidur tuh jadi apinya tuh nggak bagus di mana-mana. Jadi sempet kecil suhunya dan tempat juga kepanasan. Dan menurut gue ini kelamaan. Makanya proses masaknya kali ini gue nggak terlalu berhasil dan suhunya juga nggak stabil. Ini enak tapi over smoke. Tapi ini masih terlalu dry menurut gue. So, next gue akan coba lagi. Ingat guys, kegagalan tuh bukan kekalahan, tapi itu adalah cara kita untuk menang. So, gue Dean Smith Guy. Jangan lupa comment, share, like, and subscribe. Bye, salam daging.